Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel gue dan lagi-lagi kali ini kita gak moto vloggingan dan sesuai judul ya, finally ya, 1 tahun punya MV Agusta F3675 dan kali ini gue pengen share ke kalian suka duka pake F3675 gitu. Jadi pertama kali gue post itu seinget gue tanggal 3 Agustusan itu pas pertama kali gue perkenalkan kalian atas tunggangan baru ini ya, F3675. Dan sebenarnya punyanya sih tuh udah dari Juli gitu. Jadi udah ada dari Juli, cuma baru sempat posting Agustus. Dan pada waktu itu seingat gue memang punya ini sebelum Paijo laku. Tapi karena memang gak bisa punya dua, Paijo jual setelah punya ini gitu. Jadi sebenarnya agak-agak long story juga ya, finally bisa punya F3675. Karena mengingat banyak obrolan orang lain soal ringki dan rewelnya satu brand yang punya prestis yang sangat wow ini. Karena memang rumah gue juga kan bukan di selatan gitu, bukan tempat main teman-teman. Dan khawatirnya adalah ketika kita riding malam, something trouble sama motor ini, gue bingung gitu kan. Misalkan towing gak ada dan sebagainya. Jadi butuh waktu yang lumayan lama mikir-mikir buat punya dan dapetin motor ini gitu. Nah kalau kita ngobrolin dari sukanya, yang udah pasti banget bentuk ya. Mungkin beberapa dari penonton juga setuju lah kalau misalkan bentuk dari F3 ini sangat-sangat cantik banget. That's why gue sering bilang, kalau kita beli motor ini tuh kita nggak cuma beli motor. We're not just buying a bike gitu. Kita beli artnya juga gitu. Jadi dari ujung sampai ujung, kalau kita bisa lihat di single sided swing armnya itu benar-benar seksi banget gitu kan. Dari bentuk, dari kalau gue bilang sih masterpiece banget ya, bisa bikin motor secantik F3675 ini gitu. Dan yang paling gue seneng adalah entengnya. Jadi goals gue punya ini motor tuh yang pertama adalah enteng, karena memang kaki gue terlalu lemah gitu dan gue butuh motor yang enteng buat dipindah-pindahin, buat dibawa gitu. Jadi pilihan yang paling tepat untuk super sport paling enteng ya F3675 gitu. Jadi ya bawa ini 11-12 lah, sama kayak kita bawa Ninja 2.5 atau Saber 2.5 gitu. Dan salah satu keunggulan atau sukanya gue ngambil MV adalah servis. Yang paling penting tuh servis. Jadi servisnya nomor 1, oke banget. Kalau misalkan in case motor kita kenapa-napa, kita bisa dijemput. Dan kalau misalkan kita nggak punya motor sama sekali, showroom bakal pinjemin kita motor untuk kita pakai itu sementara sampai motornya beres gitu ya. Dan yang suka selanjutnya adalah dari masalah temperatur gitu. Jadi gue suka banget sama temperaturnya si F3 ini. Pernah satu ketika gue pakai, macetnya itu benar-benar macet banget, panjang banget. Dan gue yakin kalau gue bawa ZX6R gue dulu, si Paijo dulu, itu gue yakin bakal overheat. Tapi gue bawa ini masih ada 2 bar, sisa 2 bar lagi di bawa overheat gitu ya. Jadi motor ini surprisingly sangat-sangat enak banget dibawa. Cuma memang kalau masalah dari temperatur mesin oke, tapi di pantat kanan kiri gue berasanya lumayan cukup hangat lah ya. Kalau kita Sun Mori, pagi pulang Sun Mori jam 12, jam 1 gitu, berasa balik dari Senayan ke Pondok Gede itu lumayan ajib gitu. Dan masalah suka yang selanjutnya adalah dari masalah yang pasti prestis. Motor ini seperti di vlog-vlog gue yang sebelumnya gue bilang, ini benar-benar apa ya, harganya tuh oke banget. Oke dalam arti kata sesuai sama brandnya, prestis gitu. Jadi untuk punya motor ini yang baru, kalian
harus siapin kocek 550 juta gitu. Bedanya apa sih sama yang ini? Bedanya yang pasti sudah ABS kalau yang baru ya. Karena ini kan gue generasi yang sebelum yang baru, jadi bedanya itu ada di speedometer dan di ABS. Fullnya apa? Untuk semuanya selebihnya sama gitu. Dan masalah prestis, nggak semua orang, nggak semua kalangan tahu motor ini motor apa gitu. Tapi ketika kita di lampu merah, pasti kita bakal dilirik sama orang-orang dan pasti nanya gitu, ini motor apa gitu. Kayak mungkin orang ngiranya ini motor modifan atau motor apa gitu. Jadi bingung lah ini motor apa gitu. Tapi overall sangat-sangat oke banget buat dimilikiin dan sangat-sangat worth it banget buat dimiliki dari segi kecantikan, service dari brandnya itu sendiri dan apa ya, masalah temperatur yang tadi gue bilang gitu. Nah kalau kita ngobrolin lanjut dari masalah duka, yang masalah duka itu sebenarnya yang paling agak-agak kurang enak yaitu yang tadi gue sempat mention juga, karena orang nggak terlalu banyak tahu brand ini, jadi mereka ngiranya ini adalah motor modifan gitu. Jadi ya mungkin brand knowledge orang itu beda-beda kan ya. Jadi nah, karena ini brandnya terlalu oke, terlalu prestis, nggak semua orang terlalu tahu. Jadi bahkan ada yang sampai ngontak gue untuk ngajakin kolaborasi di salah satu kampanyenya, mereka ngira ini motor tuh Cyber 2,5. Jadi Mas Gali kok modifnya sampai bagus banget gitu. Gue bilang, gue jelasin kalau ini motor ya bukan Cyber 2,5 gitu. Ya mungkin ya beda-beda orang kali ya, mungkin brand knowledge-nya terlalu minim atau gimana. Yang kalau duka yang kedua sih, ya sebenarnya dukanya masalahnya nggak banyak-banyak ya. Memang harga motor ini tuh luar biasa, lumayan tinggi gitu. Jadi di beberapa vlog sebelumnya gue sempat mention kalau misalkan kita ngambil motor ini second dan kalau kita bandingin sama Panigale itu harganya sama ya, 1199S. Jadi range harganya tuh lumayan ya. Kalau F3 tuh untuk sekarang di kisaran yang secondnya, di bukan generasi yang paling baru ya, itu di kisaran 340 sampai 380 juta sebenarnya tergantung modifikasi gitu. Which is kita bisa dapat Panigale 1199S di harga segitu gitu. Kalau ngobrolin masalah duka di segi ringki, gue baru ngerasain sebenarnya apa ya? Ini motor memang harus paling enggak banget ya 2-3 hari lu panasin gitu, karena ini beda, totally different sama Taijo, totally different sama motor-motor Jepang yang kayak lu sebulan, 2 bulan lu enggak pakai ya lu masih bisa oke-oke aja gitu. Kalau di gue ya paling enggak paling lama banget 4 hari deh harus kita panasin, harus kita bawa jalan gitu dah. Dan menurut gue dari segi ya sebenarnya bukan duka ya, agak lebih riuhnya di situ aja sih gitu. Dan kalau misalkan kita nyuci itu kita harus hati-hati banget di segi dashboard, terus di sebelah sini yang banyak kabel-kabel gitu. Ketimbang gue cuci Paijo yang bisa semprot sana sini sih, sebenarnya ini lebih ringki yang gue rasain gitu. Jadi dukanya sih lebih ke situ gitu ya, jadi hati-hati. Terus kalau untuk dibungkus sih enggak, cuma gue enggak kasih pressure yang cukup besar aja di segi dashboard dan apa namanya, di dekat-dekat stang sama di sebelah sini gitu. Terus dari masalah duka sih ya paling cuma itu aja ya, karena memang motor ini lucky me lah ya, lucky me. Jadi karena banyak teman-teman yang ngambil kayak Brutale gitu, dia ganti knalpot malah jadi bermasalah, finally dia sampai ganti motor gitu. Jadi kalau dari sales Dodi ngomong ya, jadi senior sales MV ngomong, sebenarnya motor tuh tergantung yang punyanya A, katanya dia bilang gitu. Kalau lu punya motor ini lo nya nggak rewel, ya biasa-biasa aja ya motornya nggak ngikut gitu. Kayak ada apa ya, kayak ada chemistry gitu dari motornya sama kita gitu. Ya paling suka dukanya sama satu tahun punya itu aja sih ya, yang gue rasain belum terlalu gimana-gimana banget, karena ya puji syukurnya motor ini masih baik-baik aja sama gue gitu. Dan di yang pemilik sebelumnya, Kodarius, itu punya juga dia bilang gak terlalu
apa ya, nggak terlalu rewel. Nggak rewel sih malah sebenarnya, cuma memang kopling memang agak sedikit keras ya di edisi yang ini. Kalau edisi yang paling baru itu udah oke okay, gitu. Ya paling suka duka dari 1 tahun pakai F3675 ini aja geng segitu. Karena so far gue cukup seneng dan cukup puas pakai motor ini. Jadi ya paling sampai di sini aja lah vlog singkat untuk sharing dari F3675 nya. Kalau begitu makasih banyak buat nonton. Jangan lupa kalau misalkan mau main ke showroom MV Agusta buat lihat-lihat F3 yang baru, yang second ada di sana. Kalian bisa langsung mampirin, nanti ketemu sales-salesnya aja. Mau nanya-nanya doang, nggak beli dulu juga nggak apa-apa gitu. Ya udah kalau gitu, makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Sampai ketemu di vlog gue yang selanjutnya.